Halo Sobat Mobi, selamat datang di channel YouTube Mobi. Dan kali ini gue sedang berada di Gias 2023. Dan tanggal 10 ini adalah perdana Gias 2023 berlangsung. Tepatnya gue sedang berada di booth-nya Toyota. Tadi telah diresmikan, telah di-launching, yaitu adalah Alphard dengan generasi terbaru ya, 2023, mengusung dengan mesin HEV, yaitu jadi kombinasi antara mesin konvensional dengan mesin elektrik. Nah, seperti apa ya Toyota Alphard 2023 ini yang dibanderol harga tertingginya itu di 1,6 M. Gue juga penasaran ya kan, pengen lihat dari eksterior, interior, maupun dari mesin yang digunakannya sendiri. Ayo kita langsung lihat. Oke, dari tampak depan, mungkin dimensinya Alphard ini dari generasi sebelumnya ke generasi sekarang itu tidak terlalu berbeda, ya kan? Karena gue juga belum tahu, inilah first impression gue ketika melihat Alphard terbaru ini. Cuman, ketika lihat dari depan, desainnya itu udah keren banget. Dengan aksen sequence dari sign-nya. Kemudian, dia sudah disupport dengan 3 LED proyektor. Keren menurut gue itu adalah dari lampu sampai dengan grillnya itu kayak serasa menyatu gitu. Tidak lupa juga, di sini sudah disupport dengan ada fog lamp dengan ukuran kecil. Terus ada sensor di kiri, tengah ada dua sensor, dua, kemudian yang di ujung sana ada sensor juga. Jadi ada 4 sensor di untuk di tampilan depannya. Dan tidak lupa juga ada kamera. Nih, ada kamera depannya ya. Nah, biasanya kalau mobil HEV-nya dari Toyota itu kan emblemnya itu berwarna biru. Sekarang udah ada emblem khusus, yaitu emblem HEV yang menandakan bahwa mobil ini adalah mobil hybrid electric vehicle tadi. Oke, karena dia itu adalah mobil MPV ya, tapi ini yang versi big-nya ya, dia tetap mengusung dengan starter kit atau aero kit yang kita sebut adalah support dari Modelista. Jadi Modelista ini memang dipakai untuk aero kit mobil-mobil MPV, baik pun di Indonesia dan juga di Jepang ya gitu. Oke, kita bergeser ke samping. Gue mau cerita dulu seputar kaki-kaki ya. Nah, di Alphard generasi terbaru ini, dia sudah menggunakan velg 2-ton 19 inch yang dibalut dengan profil ban 255/55. Cuman ban yang digunakan di Alphard ini adalah ban SUV, bukan ban yang dikhusus untuk MPV. Jadi berasa kayak dari sektor kaki-kaki itu udah keker gitu. Mobil yang gede dengan sektor kaki-kaki yang keker, kalau menurut gue sih padupadannya cukup sabi. Oke, yang tadi gue juga bilang yang mencirikan bahwa mobil ini adalah mobil hybrid itu tadi adalah emblem yang dari Toyota itu adalah HEV. Kemudian side skirt-nya, ini adalah side skirt Modelista yang dipadupadankan dengan garnish yang melihatkan bahwa mobil ini benar-benar terlihat mewah gitu, luxury. Dan yang keren juga, yang terbaru mungkin ya, kalau nggak tahu gue yang first impression gue lihat adalah ini adalah logo Alphard. Logo Alphard di sini. Kemudian dari pintu depan sampai dengan ke belakang itu ada garnish satin yang menyatu gitu. Oke, ngomongin Alphard ya, nge-review Alphard. Kalau gue sih lebih senangnya untuk duduk di tengah gitu. Biasanya kalau interior itu yang warnanya black, full black itu ada di Velfire. Tapi ini di Alphard sudah mengadopsi juga ya. Jadi warna interiornya itu semua full black. Jadi terlihat luxury dan eksekutif dari mobil ini juga berasa banget gitu loh. Joknya, ya namanya Alphard ya, kita pasti menikmati untuk duduk di baris kedua ini. Full electric. Ya, full elektrik, dan tidak lupa adalah cup holder. Nah, kemudian kalau gue lihat ini ada yang baru ya, port charging yang disematkan di dua kursi gitu, di bagian tengah ini. Ada yang baru juga yang akan gue share itu adalah, biasanya kan di panoramik itu full gitu ya, ngotak gitu. Jadi teman, kalau sekarang kalau kita lihat tuh kayak terbagi dua. Dan ini adalah panel yang memang di adjustable air conditioner-nya ada di sini nih, AC, kemudian buat lampu bacanya. Walau masih mengusung ini ya, sunshade yang model hordeng gitu, belum pakai yang kayak BMW gitu, tapi kalau menurut gue dengan mobil dengan harga 1,6 M yang lu akan menikmatinya di baris kedua itu, Alphard ini memang cocok sih buat untuk dimiliki buat ya GM ke atas lah ya, pasti pengen banget punya Alphard. Storage-nya baru, terus kisi-kisi AC ada di konsol box tengah. Ini tuh mewah banget, kayak lu bukan berada di dalam sebuah mobil tapi berada di sebuah jet pribadi gitu. Welcome to Beyond interiornya dari Alphard 2023 tuh ya, all new Alphard gitu. Kalau first impression gue pertama kali masuk itu, ini terlihat minimalis tapi cukup mewah karena banyak dark chrome gitu ya, yang warnanya rada bronze gitu yang di
yang diaplikasikan di beberapa sektor gitu, kayak door trim, kemudian dashboard gitu. Dan ini soft touch ya, soft touch-nya tuh lembut banget gitu loh. Walaupun masih ada elemen plastik, yang berbeda dari Alphard sebelumnya itu adalah dia menggunakan layar 14 inch, tapi kalau yang Alphard sebelumnya itu kayak kisi-kisi AC itu berada di samping kiri kanan, tapi kalau sekarang berada di bawah dari monitor itu sendiri. Untuk head unitnya itu seamless banget ya. Itu kalau lihat dia menggunakan JBL tadi, support sama JBL. Dan kalau untuk di konsol tengah itu, kita bisa lihat tuh konsol tengahnya ada berapa port charging dan HDMI di sini. Untuk storage konsol boxnya cukup gede ya, gede. Dan ini untuk cup holder lagi, ini wireless charging ada di sini. Kemudian ada port Type C di sini ya. Dan di bagian tengah itu selain dari shift knob juga ada beberapa drive mode gitu. Eco yaitu drive mode-nya ada di tengah gitu. Dan yang pasti adalah steering switch yang simple banget, minimalis, dan gue suka ya tata mainnya ada di sini. Walaupun dia tidak menciri dari HEV yaitu warna biru, tetapi warna dark brown apa dark chrome-nya itu rada-rada bronze, itu yang buat mobil ini mewah banget gitu ketika kita masuk ke dalam interior. Dan kacanya itu tuh cukup berbeda ya, dia trapesium gitu kan, biasanya kaca itu kan segaris seamless gitu, tapi kalau ini kayak ada tek patah gitu. Ini keren banget ya, lampu ambient light-nya itu dari depan itu menyatu gitu ya sampai dengan ke belakang. Oke, jadi yang biasanya kalau kita lihat untuk panoramic roof itu dibuka dari depan ke belakang atau terus ditutup di belakang ke depan, tapi kalau ini di samping ya, kiri dan kanan itu. Oke, sorry ya kalau gue loncat-loncat, tadi gue juga ngerasain bahwa joknya itu empuk banget ya, pasti ya, benar-benar kayak sofa gitu, sofa mahal gitu. Ya, sofa-sofa di harga 50 jutaan lah, asik. Kayak tahu aja gue tentang sofa. Oke, kita bergeser ke belakang ya. Di belakang itu kayak desain dari lampu belakangnya itu memang dibuat mirip dengan ornamen-ornamen yang ada di grill gitu. Jadi bentuknya tuh kalau kalian lihat di belakang headlampnya dengan grill yang ada di depan itu kayak mirip banget gitu. Dan tidak lupa juga nih ada ini ya naming Alphard itu di sini ya. Tapi untuk logo Toyota itu kalau di bagian belakang itu dia agak sedikit kecil gitu. Nah tadi yang gue bilang itu garnish yang dari pintu depan sampai ke belakang itu ternyata dia sampai ke spoilernya. Keren banget. Oke, mungkin yang paling penting juga ya, mobil yang dibanderol dengan harga 1,6 M ini yang pastinya sudah electric power back door gitu. Dan dia pengoperasiannya mirip dengan Foxy ya. Mungkin orang awam nggak tahu ya gue, kalau gue sih pertama tadi mencoba ini kok nggak bisa gitu lah. Ternyata di sini nih. Kalian tahan dengan lama, dia ada dua ya, di kiri dan di kanan. Bagasinya so-so lah ya, kalau memang baris ketiga ini di bangkunya tidak dilipat, bisa muat 2-3 koper. Tapi kalau ini ditutup, ya bisa membuat stick golf sekitar 3 gitu. Dan kalau untuk nutupnya, balik lagi ya, bisa di sini. Atau dengan mirip dengan Foxy, kalian bisa di sini. Cukup tahan 2-3 detik deh. Dia akan tertutup. Keren banget. Terakhir gue mau ngomongin beyond performance. Jadi all new Alphard yang terbaru ini yang 2023 ini lahir dengan dua mesin ya, yaitu mesin hybrid dan juga non hybrid. Nah mesin hybridnya itu menggunakan kode mesin A25FXS 2500cc dan Alphard yang non hybridnya menggunakan kode mesin 2ARFE. Jadi mesin itu sama dengan mesin Alphard yang sebelumnya. Oke, jadi untuk peletakan mesinnya itu dia itu di bawah ya. Jadi center of gravity-nya itu dapat gitu. Jadi mobil ini walaupun gede bongsor, tetapi dengan posisi mesin di bawah menjaga mobil ini tetap stabil. Oke guys, mungkin itu aja yang bisa gue share di first impression gue ketika melihat ya Toyota Alphard 2023 ini. Dan mungkin kalau kalian tertarik, kalian bisa datang di Gias 2023 dari tanggal 10 sampai tanggal 20. Kembali gue ingatkan dan tidak bosan-bosannya gue ingatkan, jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Sampai ketemu di next video. Mobil dari Astra.